reaksi Selen pagi-pagi pertama kali pas ketemu gue. Selen, halo baby, apa kabar? Udah langsung meluk, gemes banget. Udah, awas jatuh. Rafa masuk dulu ya. Yuk, sini. Oh sayang, halo pagi sayang Selen. Dusel-dusel. Selen. Gemes banget, halo Selen. Halo baby. Udah sehat ya, udah mendingan ya. Sini aja biar nggak kotor. Aduh. Meluk dong, gemes banget. Kata nggak apa-apa, baru juga tadi mam kata mau jalan sini. Jalan. Ih, gemes banget jalan. Lagi badannya lihat, aduh makin gede, gemuk banget. Padahal ini belum makan daging loh guys, belum makan daging ini. Aduh, lihat, ya gigit-gigit, gemes iya. Selen, cantik. Udah sedang main guys, udah sehat berarti alhamdulillah. Tuh udah aktif banget, udah gigit-gigit. Taringnya kecil tapi nusuk ikunya tangan gue Len. Gemus, enak gemus, harimau putih gemus. Lari ya Yusuf pagi-pagi tapi ekornya diperban, kasihan Len. Nih Yusuf virtual guys buat kalian semua tuh. Ini rasanya kalau nyusuin harimau. Tangan juga iya main. Terus habisin Selen, mulai pinggirnya tuh lihat panjang tebel sekarang badan Selen. So lagi Selen not gemes banget ya Allah, matanya merem gini ambil saking enaknya ini nyusu. Pausnya kecil 2-4 ke tangan belakang. Selen guys lagi ngobrol sama Jinora. Lagi sibuk garuk-garuk. Kasihan tuh adiknya. Iya, kasihan Selen habis operasi tuh. Selen. Sini Len sama Jinora. Selen mah kapok dimarahin Jinora disangkanya selingkuh. Ya. Len ngapain? Selen. Sama kakak Jinora yang satu belang hitam kuning, yang satu belang hitam putih. Gemes banget jalan ya Len, bukannya mana main aku ini mah main kecil. Aduh gigit mulu. Selen lihat matanya tuh, lihat guys matanya, aduh lucu banget, biru banget. Lihat taringnya. Harus kuat. Lama gue gak IGS ke depan rumah ya. Ini binturong lagi di dalam semua. Dio pada tidur mager. Ini para rusa lagi pada chill ya. Pada ngerumpi. Tuh. Ini burung unta. Ya, seperti biasa. Barbar. Datang barbar ini mah. Sarkon caki di situ tuh. No, ada kan. Ini merak-merak deh. Chester lagi sekolah. Masih sekolah. Ini merak Jawa. Merak hijau. Hai. Ada ngapain sih ngumpul-ngumpul gini? Relax banget. Kelihatannya enak banget gitu. Sini Selen. Oh sayang. Halo sayang. Chaffing. Ditinggal ke depan bentar. Lihat binatang di depan.
depan langsung kayak kangennya nggak ketemu 1000 tahun. Ada sayang, langsung meluk. Ya lu gemes banget ya anak, kenapa sih? Selen, gemes. Nah, mulai sih gitu nggak boleh. Bisa nggak boleh? Boleh sayang. Mas, Kak Alshad, apakah sampai besar Selen bisa jinak seperti ini? Bisa kalem seperti ini? Ya, yeah. We never know. Kita yang tahu karakter Selen kedepannya kayak gimana. Gua nggak mentingin dia jinak atau enggak. Yang penting sehat, happy, sama ya udah memenuhi kesejahteraan satuannya. Kalau bisa jinak pas gede, itu bonus bagi gue. Gitu, oke? Okay? Gedenin dia bisa galak, guys.